Terima kasih. Baiklah, mari kita masuk ke rangkaian acara pembukaan kita. Pertama-tama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Project Officer Webinar Hantam kepada Saudara Samantha. Dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini secara online melalui Zoom Class Meeting dalam acara webinar Hantam, Home is Not Always a Heaven, the Domestic Violence During Pandemic. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, Bapak FB Didik Santosa, selaku pembicara dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Fikri Rahman, selaku Local Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV/AIDS, dan Muhammad Firdaus, selaku Local Officer on Human Rights and Peace. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Hantam, atau Handling, Educating, and Beating Sexual Violences with SCORA and SCORA Pcin Saunan, tahun ini sebagai suatu community development yang diadakan oleh SCORA dan SCORA Pcin Saunan, di mana kami mengangkatkan materi berupa kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Pada hari ini, kami mengundang pembicara dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sharing informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, terkhususnya pada anak. Alasan kami mengangkatkan topik ini
karena meningkatnya angka kejadian KDRT di Indonesia, terutama pada masa pandemi. Dan kami juga melihat bagaimana dampaknya pada anggota keluarga, terutama anak. Saya, Samantha, bersama dengan Mutia Mufida, yang pada tahun ini dipercaya sebagai Project Officer, berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sesuai dengan slogan CIMSA, Empowering Medical Students, Improving Nation's Health. Empowering Medical Students, dengan meningkatkan pengetahuan mahasiswa kedokteran dalam isu kekerasan seperti sexual violence dan gender equality, dan juga slogan Improving Nation's Health, sesuai dengan salah satu goals Hantam untuk membantu menurunkan angka kekerasan dalam masyarakat melalui webinar ini. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dipermudah dalam pelaksanaannya. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Samantha atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Presiden CIMSA BMKM Faunan, Saudara Fikri Rahman. Kepada Saudara Fikri Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, serta partisipan dari webinar Hantam Skora dan Skora CIMSA Unan pada siang kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jemaah. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada siang kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan webinar Hantam yang diadakan oleh Skora dan Skora CIMSA Unan. Yang saya hormati narasumber pada webinar Hantam kali ini yaitu Bapak Insinyur B. Didik Santosa dari Kemen PPA dan Kekerasan dari Kemen PPA RI. Lalu yang saya hormati dari moderator yang juga akan memoderatori dari webinar kita kali ini yaitu Saudari Halimah Tusyek Dia dari Skor CIMSA Unan. Lalu yang saya hormati Project Officer yang telah merangkai bersama dengan panitia dari Hantam, yaitu Project Officer dari Skora, yaitu Saudari Samantha, serta dari Skora, yaitu Saudari Mutia Mufida. Dan juga yang tak lupa yang saya hormati, yaitu Local Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, Saudari Angeli Bulan Suci, bersama dengan Local Officer on Human Rights and Peace, yaitu Saudara Muhammad Firdaus, yang telah membersamai kita kali ini dan telah merangkai acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung pada kali ini. Dan juga kepada member Skora dan Skora CIMSA Unan yang telah membangun acara ini hingga bisa mencapai puncaknya yaitu pada webinar Hantam yang pada kali ini kita telah melaksanakannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Hantam merupakan suatu community development yang diadakan oleh Skora dan Skora CIMSA Unan di mana pada kali ini dilakukan oleh dua bidang atau dua divisi atau dua standing committee yang bergerak dan juga itu bergerak di CIMSA. Dan di CIMSA, mereka berdua itu juga berfokus kepada kekerasan seksual, khususnya oleh Skora dan juga Skorop. Dan di sini, Skora dan Skorop CIMSA Unan itu peduli terhadap bagaimana mengatasi dari sexual violence. Dan di sini, Hantam itu hadir untuk mengangkat isu tersebut. Hantam merupakan singkatan dari Handling, Education, and Beating on Sexual Violence with Skora and Skora CIMSA Unan, di mana di sini kita akan membahas mengenai sexual violence. Nah, pada kali ini, pada tahun ini, tema yang diangkatkan pada webinar ini setelah melakukan berbagai rangkaian aktivitas, itu dilakukan puncaknya pada webinar yang kita hadiri siang ini, di mana pada webinar ini kita itu berjudul Home is not always a heaven, the domestic violence during pandemic, di mana kita telah bekerja sama juga dengan pemateri yang hebat, yaitu dari Kemen PPA RI, yaitu Bapak Didi Santosa yang telah bersama dengan kita pada siang kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti, itu bisa menambah awareness dari partisipan dari webinar ini, dan bisa meningkatkan informasi mengenai sexual violence, khususnya mengenai judul yang kita bahas, yaitu Home is not always a haven, the domestic violence during pandemic. Mungkin itu saja dari kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipan yang telah mendaftarkan dirinya kepada
webinar kali ini. Semoga bisa mendapatkan informasi lebih baik dan bisa bermanfaat nantinya. Mungkin sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fikri Rahman atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Adit. Kepada Saudara Adit, dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih diberkahinya acara webinar Hantam 2021 pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menanggalkan tangan seraya menundukkan hati bermunajat kepadanya. Diawali dengan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adit yang telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya, kepada seluruh peserta webinar, dipersilahkan mengisi pretest yang merupakan salah satu syarat untuk e-sertifikat, di mana dapat diakses melalui chat Zoom dan melalui QR code di depan PPT ini. Untuk waktu pengisiannya, dapat dilakukan selama 15 menit. Baiklah, peserta webinar Hantam sekalian, mari kita langsung masuk ke acara webinar kita pada siang hari ini. Untuk link pengisian pretest masih akan dibuka sampai beberapa menit ke depan. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua pada siang hari ini, yaitu Bapak Insinyur FB Didik Santosa selaku perencana ahli media pada Asisten Deputi Pelindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Republik Indonesia. Selamat datang dan selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Sijul. Ya. Dan juga webinar kita kali ini yang akan dipimpin oleh moderator kita, Saudari Halimatu Sakdiah. Sebelum saya menyerahkan acara ke moderator, saya akan membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu. Baik. Saudari Halimatu Sakdiah lahir pada tanggal 9 Juli tahun 2000 di Bukit Tinggi. Bersekolah di SDN 7 Teladan Bukit Tinggi, SMPN 1 Bukit Tinggi, SMAN 1 Bukit Tinggi. Dan untuk pengalaman organisasinya sebagai HROD tim CIMSA BMKM Fauunan, koordinator acara Sitoplasma 12 Piku Tinggi, panitia acara Sitoplasma 12 Pusat, koordinator humas tim Satventur, koordinator Pubdo Karnaval 2020, koordinator Kestari Karnaval 2020, koordinator acara Terbosit, koordinator Humas Hantam 2021. Baiklah, untuk itu webinar akan saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih kepada Saudari Halimatu Sakdiah. Persilakan. Oke. Baik, terima kasih Azi untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Mungkin tadi sebelumnya sudah diperkenalkan juga oleh Azi, nama saya Halimatus Sadiah, biasa dipanggil Halima, sebagai salah satu member dari Skorep Cimsa BMKM FK Unan. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini di webinar Hantam yang mengangkatkan tema Home is not always a heaven, the domestic violence during pandemic. Berdasarkan data UN Women 2020, sebelum COVID-19, kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas, dengan hampir 18% perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim per tahun. Ketika pandemi meningkat dengan pesat, meningkat pula pelaporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, serta dalam dunia maya. Panggilan ke saluran bantuan meningkat hingga 5 kali lipat di beberapa negara seperti Meksiko, Bolivia, dan Argentina selama minggu-minggu pertama wabah COVID-19. Untuk itulah, sekarang kita mengangkat webinar yang bertemakan Home is not always a heaven, the domestic violence during pandemic. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi webinar kita yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur FB Didik Santosa. Namun sebelumnya, Halima izin untuk membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Bapak Insinyur FB Didik Santosa lahir pada tanggal 10 Oktober 1965 di Sragen. Saat ini bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Beliau pernah mengemban pendidikan di bidang statistika. Riwayat jabatan yang pernah beliau tempuh adalah Kepala Bagian Data Biro Perencanaan dan Data, Kepala Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum, dan saat ini beliau sebagai perencana ahli media pada ASDEP PKAK. Baik, itulah tadi CV dari narasumber kita, Bapak Insinyur FB Didik Santosa. Halo, selamat siang Bapak. Apakah Bapak sudah bergabung bersama kita, Pak? Selamat siang, Bu Halima. Baik, selamat siang, Pak. Iya. Mungkin Bapak sebelum mulai, Halima izin bertanya terlebih dahulu, Pak. Apa Bapak mau share screen materi Bapak sendiri? Apa mau diwakilkan oleh panitia kami, Pak? Diwakilkan panitia saja. Oke, diwakilkan panitia kami ya, Pak. File sudah diterima kan? Sudah, Pak, sudah. Siap, oke. Okay. Baik. Mungkin kita bisa langsung saja mempersilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Kepada Bapak Insinyur FB Didik Santosa, dipersilahkan. Oke. Tentunya saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, hikmat, dan saya terharu tadi begitu menyanyikan dan mendengarkan lagu Himo ya tadi ya, dengan para guru besar. Saya termasuk terharu merasakan syair lagunya. Ngomong-ngomong, saya ini diberi kesempatan berapa lama, Bu Halima? Dari sekarang? Halo? Saya dikasih waktu berapa lama? Untuk materi pemberian materinya sekitar 30 menit, Pak. 30 menit, oke. Okay. Ini yang pemateri dari UNDP belum hadir atau bagaimana ini? UN Women ya? UN Women. Tidak ada ya, Mbak? Halo, Mbak? Dari UN? Berhalangan, Pak, untuk ini. Hadir pada webinar kita kali ini, Pak. Berarti saya agak bebas berarti ya? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Iya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Lima. Saya tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Bapak Didi Santoso. Saya sebetulnya dari Badan Pusat Statistik, kemudian sejak tahun 2021 saya diperbantukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tentunya saya menyapa nih adik-adik saja ya, kayaknya masih muda-muda nih, calon dokter semua nih ya. Saya diberi judul dengan tema kekerasan pada anak di lingkungan rumah tangga dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya saya yakin para
panitia memilihkan tema ini sangat relevan dengan kondisi dan situasi saat ini. Kita sudah 1 tahun lamanya, bahkan lebih, tidak hanya Indonesia saja, bahkan dunia, tentunya semua merasakan, negara merasakan betapa tanda petik pahitnya pandemi COVID-19, termasuk bagaimana pembatasan sosial, kemudian dengan beragam istilah, ada lockdown, ada pembatasan mikro, makro, PPKM, dan seterusnya. Apapun namanya, itulah pembatasan sosial. Kita diminta untuk tinggal diam di rumah agar virus COVID tidak menyebar kepada kita masing-masing dan keluarganya, tentunya dengan para kolega, sehingga bahkan banyak kantor kementerian yang sementara kebijakannya hanya 25%, naik 50%, dan seterusnya. Pada prinsipnya, baiknya tinggal di rumah. Tentunya dampak dari tinggal di rumah ini tentunya sesuai dengan tema pada hari ini. Ini dapat meningkatkan tekanan bagi orang tua atau anggota rumah tangga di dalam rumah, sehingga menimbulkan berbagai, salah satunya seperti tema yang hari ini diangkat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya terhadap anak ya, di rumah. Nah, kebetulan saya ini dari Deputi Perlindungan Khusus Anak. Jadi nanti paparan saya akan lebih fokus kepada anak, karena yang seharusnya perempuan harusnya dari UN Women ya. Tapi nggak masalah, ini adalah sesuai dengan tugas dan fungsi kami, yaitu anak yang menjadi korban ya, dampak dari pandemi COVID ini. Tentunya kita bisa melihat kondisi secara faktual di mana kita berada, keberadaan orang tua, pengasuh, anggota rumah tangga lainnya, ini juga dapat memicu menjadi pelaku kekerasan di rumah dan bahkan dapat melipat gandakan dan memperpanjang terjadinya kekerasan sebagai korbannya adalah anak. Walaupun dengan istri, tetapi anak menjadi korban. Nah, makanya kami diberi materi kami, yaitu kekerasan pada anak di lingkungan rumah tangga dalam situasi pandemi COVID-19. Adik-adik, tentunya ini sebetulnya akan dipaparkan oleh deputi kami, pimpinan kami, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun pada akhirnya beliau nampaknya ada tugas dari menteri, jadi nampaknya diserahkan kepada saya. Oke, slide berikutnya. Nah, tentunya sebetulnya tadi kalau acara dari panitia mengalir, seharusnya dari UN Women dulu, dampak kekerasan KDRT ya, KDRT, tapi nggak ada masalah, saya tetap fokus pada kekerasan anak. Adik-adik, perlu kami luruskan pemahamannya bahwa yang dinamakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang terkini, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun banyak ada
batasan-batasan usia ya, usia perkawinan dan seterusnya, undang-undang perkawinan dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita bicara anak adalah dari nol dalam kandungan sampai dengan yang belum berusia 18 tahun. Jadi 18 tahun itu tidak dianggap anak. Tapi kalau 18 kurang 1 hari itu masih dianggap anak. Termasuk usia anak yang sudah kawin. Nah, itu dianggap anak ya. Ini pemahamannya supaya sama bagi para calon dokter ini. Tentunya apa yang saya katakan tadi termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kenapa anak dalam kandungan ini dilindungi? Karena adik-adik lebih tahu, karena di situ ada berproses tumbuh kembang si janin, tentunya harus dilindungi. Makanya ini menjadi ranah kami, perlindungan anak. Slide berikutnya. Nah, untuk pemahaman yang sama, saya yakin adik-adik jauh lebih pintar dari saya, mestinya ya. Saya sebetulnya karena pengalaman saja, ini menjadi kesempatan untuk penyamaan persepsi, tentunya sesuai dengan konsep dan regulasi yang ada. Bicara tentang kekerasan kepada anak, yaitu definisinya sesuai Undang-Undang 35, Pasal 1, Butir 5A, yaitu setiap perbuatan terhadap anak tentunya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, ini sudah given karena anggota DPR pada saat merumuskan, inilah kesepakatannya tentunya sesuai dengan konvensi hak anak ya. Ini yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Baik, berikutnya. Apakah suara saya bisa didengar kecepatan atau terlalu lambat? Bisa Pak, sudah jelas Pak. Kurang cepat atau kurang lambat? Terlalu lambat atau kurang cepat? Bagaimana ya Pak ya? Supaya saya bisa menyesuaikan dengan audiensnya. Baik, sudah pas Pak, sudah pas. Pas ya, nanti tolong saya juga diingatkan. Adik-adik sekalian, mohon maaf, apakah ada di antara peserta ada yang seumur saya, maksudnya dosen, pembimbing, apakah ini semua 100% mahasiswa? Saya terlanjur panggil adik-adik, ternyata ada bapak-bapak juga. Tidak, semua mahasiswa ya ini? Mungkin ya. Kebanyakan mahasiswa, Pak. Iya, soalnya mohon maaf nih kalau bapak-bapak saya panggil adik-adik, ternyata ada bapak-bapaknya. Adik-adik sekalian, tentunya yang kita pahami bersama, jenis kekerasan anak itu ini banyak nih ya. Anak bisa dapatkan kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang hari ini akan menjadi tema. Kemudian perdagangan orang itu, kemudian pornografi. Nah, jangan salah loh, anak-anak di rumah dalam situasi pandemi, tentunya saya yakin bukan adik-adik sekalian yang ikut peserta ini, tentunya bagaimana situasi di masyarakat itu juga. Mereka malah semakin marah. Nanti saya perlihatkan datanya supaya terbuka gitu ya. Ternyata sampai sejauh ini. Mungkin
adik-adik juga sudah tahu sebelumnya. Kemudian ada perbuatan yang tidak menyenangkan, kemudian ada bullying, ya, perundungan, senioritas, ini dalam kondisi normal ya, kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin tidak bisa terjadi, penculikan, persetubuhan, ini yang sering muncul ini dalam kondisi pandemi ini. Ini miris ini sebetulnya, persetubuhan, kekerasan seksual, kemudian pencabulan, pelecehan, kejahatan seksual, aborsi. Nah ini adik-adik pada saatnya nanti akan tahu nih, kapan harus diaborsi dan bagaimana aborsi nampaknya bisa melanggar hukum. Ada hal-hal tertentu. Ada kriminalisasi, dan ya ini yang terakhir ini, dalam situasi pandemi, dalam dunia digital, teknologi informasi, cenderung sekarang modusnya ada kejahatan berbasis internet. Mohon nanti para aktivis ini mendorong mereka bagaimana menurunkan angka kekerasan, terutama tidak hanya di rumah tangga, tapi juga yang berbasis internet. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita garap bersama. Yaitu ada istilah namanya grooming, kemudian sexting, flaming, online harassment, atau pelecehan online, fitnah, peniruan, impersonasi, menyebarkan rahasia, pengucilan, dan cyber stalking ya istilahnya, atau mungkin banyak lagi. Ini adik-adik mudah-mudahan menjadi wawasan dan penyamaan persepsi. Slide berikutnya. Nah, perlu diketahui sampai dengan saat ini, sampai kami bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, nampaknya seringkali kita menangani korban, melakukan upaya pencegahan, menyusun beberapa kebijakan, bagaimana menurunkan angka kekerasan, tentunya sesuai dengan panitia yang tadi disampaikan, intinya adalah bagaimana menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi konteks saya adalah anak, meningkatnya KDRT, dampaknya pada anak. Nah, faktor penyebab terjadinya kekerasan itu secara normal sebelum kondisi yang kita aminin adalah ada 6, yaitu adanya disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga ini ya mungkin salah satunya ya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau melihat akar masalah KDRT ya banyak sekali, ya mungkin ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, disfungsi keluarga itu lemahnya pengawasan orang tua. Pasti ini. Keluarga pecah akibat cerai, angka perceraian juga tinggi. Kenapa itu tinggi? Itu juga menjadi PR bagi para aktivis panitia ini ya, di lingkungan Fakultas Kedokteran ini. Itu semua akar masalah yang mengakibatkan itulah disfungsi keluarga. Ketiadaan ayah atau ibu dalam jangka panjang, mungkin ayah atau ibunya jadi TKI, atau salah satu meninggal, dan seterusnya. Berikutnya, disfungsi keluarga itu ada ya, seringkali keluarga belum matang secara psikologis. Sekarang isunya adalah perkawinan anak. Jangan salah, dampak pandemi ini banyak sekali yang kita rasakan, karena kami bekerja di kementerian secara langsung urusan dengan perlindungan anak. Kemudian fakta ini perkawinan anak juga harus dicegah ini, tentunya menjadi concern kita bersama. Ada yang ketidakmampuan mendidik anak, ya saya nggak tahu apakah mungkin mendidik anak itu adakah korelasinya dengan pendidikan, pasti adalah ya, punya R square-nya ya yang cukup tinggi. Karena tidak punya
pendidikan, tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman, itu menjadi masalah sendiri terkait dengan kemampuan mendidik anak. Kemudian anak yang tidak diinginkan. Seringkali kita juga melihat anak lahir di luar nikah. Ya, itu banyak sekali. Ini juga menjadi akar masalah terjadinya keluarga jadi berantem dan seterusnya. Kemudian ada anak yang mengalami cacat tubuh, itu juga bisa menjadi korban kekerasan. Anak amit-amit ya, jabang bayi ya, banyak ada orang disabilitas diperlakukan semena-mena oleh para pelaku liar itu ya, tidak bertanggung jawab. Bahkan anak autis, anak terlalu lugu, saya juga nggak ngerti nih masyarakat tuh mentalnya ada agak nggak karuan ya. Mudah-mudahan itu tidak di Padang ya, bukan di Sumatera Barat, tetapi kita sering kali melihat pelaku-pelaku dengan korban anak seperti ini. Kemudian faktor terjadinya kekerasan itu karena ekonomi sudah barang tentu ya, kemiskinan keluarga. Saya nggak tahu, ini dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi pandemi COVID seperti apa? Semakin terpuruk ya. Kalau keluarganya, ketahanan pola pengasuhannya nggak bagus, ketahanan keluarganya nggak kuat, ya itu bisa menjadi terpuruk. Kemudian globalisasi, pengetahuan dan IT itu juga menjadi faktor penyumbang. Sosial budaya. Sosial budaya itu salah satu variabelnya adalah pengulangan sejarah kekerasan. Ketika anak pada saat kecil jadi korban, tentu dia akan bisa menjadi pelaku di saat dewasa. Terkait dengan kasus sodomi, kasus ya, itu banyak sekali kita dengar. Kemudian kurangnya pemahaman agama. Nah, ini agama juga menjadi faktor penting. Bagaimana ketahanan keluarga ini pemahaman. Tidak hanya pemahaman ya sebetulnya, apapun agamanya, pemahaman agama dan bagaimana anak itu diajari untuk bagaimana implementasi dari agama yang diajarkan. Tentunya yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang kumuh, buruk, terbelakangan, konflik sosial, kebencanaan, ini juga menjadi isu ya. Ketika ada kebencanaan, kita bikin rumah penampungan, tapi dampak dari itu pasti nanti ada cerita lagi. Ada kekerasan seksual dan seterusnya. Ini masalah kita bersama ya, supaya adik-adik juga memahami. Nah, inilah tentunya permasalahan bangsa tadi, apalagi saya membaca dari panitia misinya apa, CIMSA ya, saya membacanya CIMSA ya, benar atau salah? CIMSA benar, Pak. Ya benar, CIMSA ya, kalau salah mohon di yaitu Pusat Kegiatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia tetapi di Padang ya, Universitas Andalas, begitu ya. Benar, Pak. Ya, tentunya visinya itu kan memberdayakan ya, itu mahasiswa kedokteran tentunya, dan meningkatkan kesehatan bangsa. Ya, inilah menjadi tanggung jawab juga di pundak CIMSA ya, di UNAM, dari Universitas Andalas. Slide berikutnya. Nah, dampaknya seperti ini ya, adik-adik. Kemudian dampaknya ada depresi, gangguan tidur, penyakit kardiovaskular, jantung, pembuluh darah, dan bahkan kemungkinan perilaku berisiko. Anak itu kalau sudah menjadi korban kekerasan, apapun bentuknya, pada saatnya kadang-kadang kita nemui
anak itu kadang-kadang menyendiri, menyakiti diri sendiri, bahkan menyilat, menyayat-nyayat, dan seterusnya. Karena pengaruh ditambah dengan penggunaan narkoba, hingga perilaku seksualnya berisiko. Nah, ini dampak dari kekerasan terhadap anak. Sudah yang kedua ini sudah barang tentu pasti akan prestasi pendidikan anak jadi menurun, ya. Bahkan kalau ini tidak bisa ditanggulangi akan menjadi putus sekolah, dan ini akan menjadi permasalahan bersama di tingkat masyarakat, di daerah, dan seterusnya, apalagi di dalam. Nah, ini bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaan. Nah, silakan, nanti pada saatnya ada waktunya tersendiri. Anak korban kekerasan berpotensi 2 kali lipat melakukan kekerasan ketika nanti saat dewasa. Itu tadi ya, yang saya katakan. Kalau kami browsing, bahwa ada studi di wilayah Asia Timur dan Pasifik menyebutkan bahwa urusan penanganan kekerasan anak itu bahkan menghabiskan 3-4% PDB tiap negara per tahun, produk domestik bruto dari setiap negara. Ini hasil kajian yang pernah kami baca. Ini korelasinya, dampaknya ke sana. Slide berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, kami setelah apa itu kekerasan terhadap anak, bagaimana dampaknya, saya ingin mengantar situasi dan kondisi kekerasan terhadap anak saat ini. Monggo, di slide berikutnya. Nah, ada yang tahu tentang ekspat? Barangkali ada peserta, kita interaksi aja lah daripada saya sendiri ntar takutnya ini. Ada tahu ekspat Indonesia? Ada yang tahu? Boleh? Apa tuh ekspat? Nggak ada yang ini bicara? Nggak ada. Ekspat itu sebetulnya adalah lembaga nasional, NGO lah. Dia juga berbasis akhiri ESA, eksploitasi. ESA itu eksploitasi seksual anak. Ada yang dia juga punya jejaring internasional terkait dengan penanganan kejahatan eksploitasi seksual anak yang seringkali berkaitan dengan menghapuskan prostitusi, pornografi, apalagi di ranah daring ya, online, perdagangan anak untuk tujuan seksual. Ekspat di Indonesia ini lembaga swadaya, NGO lah, NGO nasional, seringkali bekerja sama dengan kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menginisiasi ketika membuat kajian, kemudian dia rekomendasinya membuat intervensi program apa yang seharusnya dilakukan, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan di desa. Sering pernah dengar adanya desa ramah anak, nah itu juga kerjasama dengan ekspat. Itu sebetulnya beberapa model yang dikembangkan kerjasama dengan ekspat supaya desa itu ramah anak, bahkan wisata ramah anak. Bagaimana hotel, tempat wisata itu tidak dijadikan prostitusi anak, itu mereka mengembangkan. Nah, ekspat Indonesia ini dalam catatan akhir tahun 2020 kemarin setelah mengeluarkan statement yang bahkan cukup mencengangkan bagi kita semua. Eh
di tahun mereka membandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2020, maaf ada gangguan. Mereka membuat semacam kajian singkat gitu. Tahun 2020, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, itu mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan paparan dari NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, ini lembaga nirlaba yang ada di Amerika, bahwa pada periode November 19 sampai Mei 2020 telah terjadi peningkatan penyebaran materi eksploitasi seksual konten ya konten online yang keberkaitannya dengan eksploitasi seksual anak yang tadi saya katakan dalam bentuk grooming, sexting gitu ya, pengiriman video porno dan seterusnya kemudian dijual untuk predator lainnya. Nah, terus kemudian dari NCMEC itu tadi sudah barang tentu karena peningkatan penyebaran materi tentunya ini pasti terjadi peningkatan kekerasan dari 15.220 menjadi 30.236. Ini hampir 98.66% pada Januari sampai September 20. Tentunya ini juga menjadi awal bagi kita semua para yang berkecimpung tentunya teman-teman di yang mengikuti acara ini. Ini sekitar 98.66%. Cukup mencengangkan dan ini kami kementerian juga dilaporin ya. Gimana nih caranya? Nah, setelah tentunya kalau di kementerian itu bedanya dengan akademisi, kalau akademisi itu tentunya dari sisi cara berpikir bagaimana ininya. Tapi kementerian lembaga itu langsung terjun. Ini gimana nih kalau kasusnya tinggi, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kebijakannya, intervensi program di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa. Nah, bagaimana model-model ini bisa dikembangkan di daerah supaya tidak setinggi ini. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Penyebaran materi dan peningkatan kekerasan di dunia online. Slide berikutnya. Nanti bisa di googling ya adik-adik semua. Ini pasti ada nih. Nah, tentunya dari Expat sendiri tahun 2020 juga melakukan Expat yang di Indonesia ya. Melakukan survei terhadap 1.203 responden di 8 kabupaten kota di Indonesia terkait kerentanan anak terhadap ESA ya. Eksploitasi seksual anak online di masa pandemi. Nampaknya dari 1.203 responden anak ini hampir sekitar 25% yaitu 287 anak tentunya mengalami pengalaman buruk saat berinternet. Bentuk pengalaman buruk yang paling sering dialami ini seperti di atas. Ya, tiba-tiba dikirimi oleh akun yang lain. Atau temannya tulisan pesan teks yang tidak sopan dan senonoh ada 112. Kemudian ada 66 responden anak dikirimi gambar video yang membuat tidak nyaman dan ada 27 responden dikirimi gambar video yang menampilkan pornografi. Ini hasil kajian dari Expat Indonesia. Nah, ini menjadi membukakan pintu kita untuk apa yang harus kita lakukan. Monggo,
Silakan slide berikutnya. Kalau dari sisi data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, sudah barang tentu tahun 2018 ini 2 dari setiap 3 anak Indonesia berusia 13-17 itu pernah mengalami kekerasan. Cukup memprihatinkan ya, ini hasil survei nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Nah, kalau secara detail, kekerasan seksual bagi anak itu 1 banding 17. Kekerasan seksual bagi perempuan 1 dari 11 itu mengalami kekerasan seksual. Jadi tentunya anak dari hasil survei ini lebih berisiko, anak perempuan lebih berisiko dari anak laki-laki dan seterusnya. Ini ya membacanya. Berikutnya, nah intinya adalah pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan SNHPR. Tentang ternyata pelaku yang paling sering melakukan kekerasan terhadap anak adalah teman atau sebaya dengan persentasenya sekitar 70%. Ya, baik itu kekerasan emosi, fisik maupun seksual. Teman sebaya menjadi catatan ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, saya perlu sosialisasikan juga bahwa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada saat saya menjadi kepala bagian data di Biro Perencanaan dan Data, kami mencoba menginisiasi, meng-create bagaimana sih kekerasan itu dilaporkan secara on time. Karena sebelum ada simfoni ini, itu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Tapi sebetulnya ini laporan tentang kasus-kasus kekerasan yang ada di daerah ya, seluruh Indonesia. Pada saat itu kami meng-create, menginisiasi bagaimana setiap unit terkecil, namanya P2TP2A, UPTD, PPA, di setiap kabupaten kota, ketika ada laporan kekerasan, dia pasti kan menangani. Nah, kalau menangani, pasti ada record-nya. Kalau itu ditata dengan baik, record-nya itu diinput melalui sistem aplikasi ini. Nah, nampaknya sampai saat ini berjalan dan ini menjadi prima jurnal di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ketika kita bicara dengan kekerasan, baik terhadap perempuan dan anak, baik itu jenisnya, fisik, psikis, berapa sih sebetulnya? Kalau dulu ngomong doang, tapi ini ada buktinya. Kita mencoba menginginkan adanya satu data kekerasan diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, saya bicara begini ya, saya nggak lepas dari hasil merunning data yang ada. Saya perkenalkan ya, Simfoni itu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Ya, saya mencoba mengeksplor menurut tanggal pelaporan tahun 2 tahun berjalan. Tahun 19 itu relatif masih kondisi normal di Indonesia loh ya. 20 ya awal Maret sampai sekarang dalam situasi pandemi COVID. Nanti kita coba faktanya seperti apa. Slide berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita melihat kasus dan korban, satu kasus itu bisa lebih dari satu korban dalam aplikasi itu. Ya, pasti korban akan lebih banyak dari minimal sama dengan kasusnya. Nah, kita mencoba tahun 2019 ini biru ini dalam kondisi belum adanya COVID. Ada Januari, 1 Januari sampai dengan 31 Desember, itu ada sebanyak hampir 10.800 kasus. Coba bayangkan di situasi ya relatif tahun pandemi ya, walaupun awal Maret, ada penambahan menjadi 11.200
kasus, ada kenaikan. Tentunya korbannya adalah naik. Ya, ini data dari sistem informasi online. Slide berikutnya. Nah, kalau kita dari perspektif 2 tahun, kemudian dari sisi usia, nah kalau anak itu ya cara mengklasifikasikan begini. 0-5 itu anak apa ya? 0-5 ya. Apa tuh ya? Balita ya bukan. 0-5 anak PAUD ya. Kemudian ini anak SD ya. Kemudian ini anak SMP. SMP dan SMA ya. 17 itu bisa SMP, bisa SMA. Kalau kami trace apa namanya datanya seperti ini, ya jumlahnya itu tadi naik 2020, kemudian pada usia 13 sampai 17 naik, tetapi 6 sampai 12 turun, kemudian 0 sampai 5 turun. Kenapa nih analisanya kira-kira? Bapak, calon dokter ini. Boleh, ini nanti kalau ada yang bisa jawab, betul, nanti menambahin ini hasil kuis tadi ya. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Kenapa ini? Pola ini, 2019 sampai 2020. Kita 0,5 turun, 6,16 turun, bahkan di 13-17 naik. Kira-kira apa, Pak? Adik-adik. Kok nggak ada yang menjawab ya? Gantian dong. Ayo, yang mana nih? Siapa nih yang menjawab? Kita santai aja lah ya. Jangan ini, jangan tegang. Ada yang menjawab? Mana nih? Kira-kira apa analisanya? Nah, dokter kan senang beranalisa ya. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, nanti panitia tolong nih jawab benar ditambahin tuh nilainya. Siapa nih? Saking banyaknya. Silakan. Oh. Menurut saya ya. Ya. Menurut saya. Oh, Ian Maulana. Siap. Kenapa, Mas? Menurut saya karena pada tahun 2020 itu tingkat pergaulan anak remaja itu semakin tinggi dan semakin maraknya pergaulan pokoknya, Pak. Makanya jadi banyak kekerasan gitu. Jadi orang tua itu memarahi dia karena dia bergaul dengan yang tidak baik. Seperti itu, Pak. Ya, ini bisa ada yang lagi. Semakin tinggi ya. Ini kaitannya dengan sebelum dan selama pandemi ya. Dikaitkan lah. Ya. Ada lagi? Boleh. Nadia Rahma. Iya, Pak. Silakan. Jadi sebelum dan sesudah pandemi, kalau sebelum sepertinya apa ya? Karena mungkin kalau untuk anak-anak ini kebanyakan mereka menghabiskan waktu di sekolah ya. Gitu. Jadi mereka nggak lama gitu kalau sama di rumah, di rumahnya nggak lama gitu. Nah, ketika pandemi dan anak-anak itu terpaksa di rumah dan harus sekolah online lah ya biasanya, apalagi ya. Anak-anak yang masih butuh bimbingan gitu, kayak anak, bayangkan aja dari anak yang misalkan baru masuk TK, masuk SD, terus tapi tiba-tiba pandemi itu kan orang tuanya untuk mengarahkannya itu biar anaknya fokus itu susah gitu. Dan karena kebanyakan orang tua itu nggak terbiasa membimbing anaknya untuk belajar yang biasanya sehari-hari sama guru sebelum pandemi, orang tuanya kaget gitu. Dia sendiri tidak bisa mengarahkan anaknya begitu, Pak. Ya, jadi ya, kaget, kok anakku nggak bisa fokus ya, kok di sekolah bisa sama gurunya. Kayak gitu. Ya. Yang kebanyakan kasus begitu, Pak. Makasih. Ya. Ya, benar sekali, Bu. Ya, ini gimana dia benar nih. Jadi kalau anak usia ini kan paling dikungkung sama ini ya, disuruh di rumah. Kalau anak 13 sampai 17, ya. Situasi pandemi dia juga bisa kemana-mana. Lari, Pak. Begitu. Ya, ada yang bicara? Nah,
ini bisa menjadi sudah mulai bosen dengan caranya dia ya macam-macam lah, bisa keluar, pergi ke hotel, berchatting dengan teman-temannya. Ini kalau kita lihatkan dengan situasi dan kondisi sekarang kan banyak anak-anak tiba-tiba menjadi pelacuran, trafficking dan seterusnya. Banyak di TV media itu kan anak-anak usia segini kan dengan temannya di hotel dan seterusnya. Ya, bapak ibunya merasa kehilangan anaknya, ternyata anaknya seperti itu. Itu salah satunya. Saya dikasih masih ada 10 menit. Saya coba deh. Saya memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dibaca adik-adik. Saya lebih ke pointersnya aja ya. Slide agak cepat ya. Yuk, turun ke bawah. Operator, boleh. Slide berikutnya. Ini ya, yang tadi ya. Ada kenaikan usia 13-17. Slide berikutnya. Ini jenis kekerasannya adalah ini turun, kemudian fisik turun, psikisnya naik. Nah, ini terbukti bahwa anak tuh menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga ya. Psikis dimarah-marahin tuh. Biasanya marah-marahin tuh ya banyakkan ibu atau bapak. Kemudian ada kekerasan seksual juga ya. Ini menjadi awal dari Slide berikutnya. Nah, situasi pandemik ini tentunya hampir satu tahun, dampaknya new normal ya, aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, kemudian bahkan anak-anak, pemberlakuan physical distancing, bekerja, beribadah, belajar dari rumah itu mempengaruhi gaya hidup seluruh masyarakat. Perubahan gaya hidup, langkah pencegahan COVID-19 maupun langsung tidak langsung berdampak kepada anak. Antara lain anak itu tadi ada kaitannya dengan jawaban tadi, kesempatan bermain hilang, bergaul dengan teman sebaya juga hilang, kegiatan isi waktu lainnya juga berkurang, tentunya banyak 90% dilakukan belajar dan belajar di rumah. Jadi stres ya. Jadi tidak hanya anak, orang tuanya stres ternyata. Orang perempuan tuh ternyata lebih stres di masa pandemi Covid karena kegiatan tak dibayar, mengasuh anak, pelajaran sekolah yang tidak berbayar itu jadi meningkat. Nah, dan meningkat jadi kestres. Akhirnya jadi kesel terus, berantem dengan suaminya dan seterusnya. Itu yang terjadi kondisinya. Kemudian anak juga mengalami risiko keterpisahan dengan orang tua atau pengasuhnya apabila anak harus menjalani isolasi karena terpapar. Terus kemudian rentan mengalami kekerasan. Slide berikutnya. Ini kebijakan, nanti bisa dibaca. Slide berikutnya. Oke. Ini kita tentunya tetap bekerja di perlindungan anak, kita tetap berkoordinasi, bekerja sama dengan tim gugus tugas COVID di tingkat pusat. Bagaimana melindungi, memastikan anak supaya dalam penanganan bagi anak yang kena COVID dan seterusnya. Slide berikutnya. Terus kami juga saya perkenalkan selama ini juga ada program namanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ini menjadi corong kami di masyarakat bagaimana para aktivis daerah, forum anak, kemudian Babinsa, Babinkaptimas, kelurahan, kepala desa itu bersatu padu melakukan upaya pencegahan dan respon cepat bila terjadi isu-isu terkait dengan anak, upaya perlindungan, termasuk kekerasan anak dan seterusnya. Ini panduannya sudah didomplengi dengan dalam kondisi COVID. Berikutnya, kemudian
Oke, terus turun ke bawah. Ah, ini adalah bagaimana apa namanya blueprint itu apa? Semacam apa? Apa namanya blueprint kita? Nanti ada istilahnya di KPPPA itu ada istilah pelayanan cekatan. Cekatan itu cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi lah ya. Itu nanti ada SAPA 2019, setiap masyarakat yang mendapatkan mengadu terkait dengan kekerasan, itu nanti bisa langsung mengadu. Nah, ini ya, ada penerimaan, penjangkauan, penilaian kasus, perencanaan manajemen kasus, nanti di KPPPA didorong ke daerah. Ada layanan itu nanti bisa rujukan, bisa tidak langsung, nanti ada, di kami sudah ada fungsional namanya Peksos PPA, Peksos pelayanan kesehatan, Peksos proses hukum, dan Peksos pemulangan, serta reintegrasi sosial dan seterusnya. Ini tugasnya seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Slide berikutnya. Slide berikutnya, cakupan, oke. Di masa pandemi, 1 sampai dengan 11. Slide berikutnya. Tahap penanganan nanti ada ini, penerima pengaduan, penjangkauan, penjemputan, pengelolaan kasus selama masa pandemi COVID. Ini dilakukan juga di tiap provinsi dan kabupaten kota. Slide berikutnya. Nah, strategi, kalau adik-adik yang supaya tahu, strategi yang selama ini dilakukan kementerian adalah, slide berikutnya. Intinya ada 5 arahan presiden terkait dengan program prioritas, yaitu nomor 3, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada pekerja anak, ada perkawinan anak. Ya, termasuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan. Bagi orang-orang perempuan korban KDRT, ini ditingkatkan melalui upaya menggandeng kewirausahaan. Juga ini yang penting, nomor 2, peningkatan peran ibu. 1 menit lagi, ya Ibu, terima kasih. Peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan itu menjadi penting. Ya, intinya di situ, pendidikan dan pengasuhan anak, supaya tidak menjadi kekerasan. Dan ada ketahanan keluarga. Slide berikutnya. Oke, 1 menit, terus turun, sama. Nanti bisa dibaca. Terus sama. Strateginya. Slide berikutnya ini ya, adik-adik. Oh, strategi tadi. Naik ke atas. Nah, strategi pencegahan penurunan kekerasan itu ada aksi pencegahan kekerasan, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan, kemudian melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen kasus. Ini nanti dari KPP akan didorong ke sana. Makanya kemarin meluncurkan namanya SAPA 2019, ada Simponi, ada penguatan PTD di tingkat provinsi, kabupaten, kota, SDM-nya di kapasitasnya, layanan ditingkatkan, penyediaan layanan harus berkualitas, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya. Ini, terus turun ke bawah. Nah, ada. Selain itu, dari sisi regulasi, kami kementerian juga mendorong adanya perpres strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak. Nah, nanti bisa dibaca ya. Kemudian perpres 2020 sampai 2030 ya, nanti bisa diteken oleh presiden. Intinya mendorong bagaimana kita mempunyai rencana aksi di setiap KL, Pemda, dan bahkan melibatkan masyarakat, dunia usaha, bahkan pendidikan, akademisi, dan perguruan tinggi. Slide berikutnya. Terus ini desain koordinasi antar lembaga. Nah, ini koordinasinya nanti seperti ini ya. Bagaimana pengaduan, ada rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Terus, nah, terus turun ke bawah, turun lagi. Nah,
tantangannya ini ya, terus turun ke bawah. Slide terakhir. Slide terakhir. Nah, adik-adik sekalian, berkaitan dengan kegiatan virtual hari ini, saya mencoba membaca berita, googling tadi ya, nampaknya isu terkini sekarang ini berkaitan dengan kekerasan yang terjadi karena KDRT dan dampaknya ke anak. Dampak spesifik akibat pandemi yang sangat dirasakan perempuan adalah meningkatnya pekerjaan tidak berbayar. Itu mengasuh anak, membelajari anak, jam kerjanya semakin tambah stres. Apalagi kalau anak satu ya, kalau anaknya empat, masih usia SD SMP gimana tuh mendampinginya, ibunya stres. Kemudian dampak dari stres itu akhirnya risiko kekerasan berbasis gender meningkat. Ya, ini ada di Kompas baru tanggal kemarin cuma. Kemudian ada laporan dari mana nih? Kemarin nih baru isunya laporan studi situasi kesejahteraan dan penghidupan masyarakat selama pandemi UNDP ya. UNDP nampaknya menemukan bahwa hasil kajiannya perempuan dan laki mengalami peningkatan kekerasan selama COVID bahkan 42%. Ini menteri kami termasuk tercengang juga ya. Nah, kemudian Komnas Perempuan, kasus yang baru tanggal 11 Maret kemarin, nampaknya 64.000 anak perempuan di Indonesia dikawinkan pada masa pandemi tahun 2020. Ini tantangan PR bagi kita semua. Jadi tidak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi dunia perguruan tinggi juga. Bagaimana ini mengatasi permasalahan ini? Mungkin ini dan yang terakhir, slide terakhir. Terima kasih, ini yang ditunggu-tunggu. Berarti pas ya, Mbak Moderator, 1 menit materi saya. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Moderator. Baik, terima kasih banyak, Pak. Kepada Bapak Insinyur F.B. Didik Santosa atas materinya yang sangat lengkap juga dan menarik tentunya, juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita tutup, Pak, sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada panitia. Jadi saya izin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya, Pak, ya. Yeah. Untuk ininya. Baik, Pak, pertanyaan pertama dari Hari Andika SE. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi seperti saat sekarang, kekerasan terhadap anak saya lihat meningkat di lingkungan sekitar. Di antaranya karena faktor orang tua yang tidak siap mendidik anak-anaknya dalam waktu penuh setiap harinya dikarenakan proses belajar mengajar di rumah. Berikut konten-konten medsos yang tidak semuanya pantas ditonton oleh anak setiap harinya, berikut game online. Dalam hal ini saya bertanya mengenai sikap pemerintah maupun komite terkait dalam menanggulangi pencegahan yang menjadi potensi-potensi kekerasan terhadap anak, selain daripada peran orang tua dari anak-anak itu sendiri di setiap desa-desa. Mungkin itu, Pak, untuk pertanyaan pertamanya, Pak. Langsung dijawab atau bagaimana? Langsung dijawab? Iya, Pak, boleh langsung dijawab ya. Dulu, Pak. Ya, itu tadi. Yang terakhir tadi, isu terkini itu ya situasinya seperti itu, yang jadi pertanyaan itu. Nah, ini menjadi concern kita bersama ya. KPP tidak bisa bekerja sendiri, tetapi KPP itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu adalah tatarannya kebijakan, melakukan koordinasi, regulasi ya. Jadi mendorong bagaimana upaya itu dilakukan tentunya dengan ya menyusun regulasi, Stranas PKTA tadi ya, Strategi Nasional PKTA. Nanti antar kementerian lembaga duduk bersama apa yang harus dilakukan jangka panjang dan jangka pendek ya tentunya ya kita selalu bergerak cepat bagaimana melakukan koordinasi dengan terutama ini kaitannya dengan konten-konten ya saya selalu sering dengan Kominfo ya Kominfo itu kerjanya tuh
kalau satu hari satu kali 24 jam menjaga konten-konten yang negatif itu, dia itu waktunya bisa lebih dari satu kali 24 jam. Saya kalau dengar tuh miris, Pak, banyak tuh, banyak orang stres gara-gara cuman tugasnya tuh menjagai, memfilter tuh ya, yang ini. Tentunya upaya yang dilakukan adalah yang melalui sosialisasi ini ya, melalui virtual, nggak mungkin dilakukan tatap muka. Sosialisasi ini bisa apa namanya? Kalau kami melakukan di Hantam di UNAN, nanti teman-teman yang peserta ini bisa mereplikasi, ya. Itu bisa menjadi salah satu upaya. Kemudian di tingkat pendidikan ya, perguruan tinggi. Kemudian di tingkat masyarakat, PATPM itu tadi. Jadi kami mendorong upaya pencegahan bagaimana anak-anak tidak terpapar situasi karena konten-konten pornografi dan seterusnya. Kalau upaya perempuan semakin stres, ya, nanti hasil kajiannya membuktikan itunya. Tapi gimana caranya ini? Ini ya, ini kita bersama, ya, mudah-mudahan adik-adik bisa menjadi corong. Ini loh, setelah mendapatkan masukan paparan dari Pak Didi, itu menjadi kondisi dan situasi sekarang. Ya, kalau begitu, udahlah. Ya, paling tidak dari diri kita sendiri dengan keluarga ya. Tentunya, udahlah, nggak paham, nggak usah stres. Memang kondisinya seperti ini, ya, kita kembali lagi dengan mengimplementasi nilai-nilai keagamaannya, sabar dan sabar. Ya, jangan melakukan, intinya pesan kami, jangan coba-coba melakukan kekerasan terhadap anak atau anggota rumah tangga yang lain yang berakibat nanti ya, karena hukum KDRT maupun kekerasan terhadap anak. Semua bisa diselesaikan. Itu mohon ini untuk diketahui. Silakan Bu moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Mungkin sudah cukup jelas ya tadi untuk jawaban dari pertanyaan pertamanya. Lalu ini ada pertanyaan lagi Pak yang sudah diberikan kepada panitia. Dari Rahma Syawalila Putri, saya ingin bertanya, jika dalam suatu keluarga memiliki anak yang dalam masa pandemi ini lebih harus diperhatikan dalam bidang pelajarannya, sedangkan orang tua anak tersebut sibuk dengan pekerjaan mereka, dan di sisi lain mereka tidak bisa mengajarkan anak tersebut dengan lemah lembut, atau orang tua tersebut mengajarkan anaknya dengan emosional. Pertanyaannya, apa dampak dari peristiwa tersebut bagi si anak dan bagaimana selaku anak yang lain menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Dengan cerita ini, ya itu tadi yang saya ceritakan di tadi. Tentunya orang tua moso tidak bisa menjaga emosional, moso tidak bisa sabar ketika menghadapi permasalahan anaknya tidak bisa diatur. Memang pelajaran itu saat ini ya mendikbud nampaknya solusi yang terbaik supaya tidak dilakukan secara tatap muka karena intinya kan pandemi itu kan harus dihindarin ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah yang masyarakat rasakan. Tidak hanya di Padang kok, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, bahkan di dunia juga seperti itu. Tentunya ya justru kesabaran iman kita ini diuji. Segala daya nalar, daya pikir, kepinteran, pengalaman orang tua diuji, melatih kesabaran. Kalau saya bilang harus sabar, tidak emosi, yang penting jangan lakukan kekerasan terhadap anggota rumah tangga, istri, suami, bahkan dampaknya anak. Ya, selalu banyak berikhtiar ya, berdoa bersama, seperti itu. Bagaimana ketahanan keluarga itu semakin dikuatkan. Ketahanan keluarga itu indikatornya adalah tidak adanya kekerasan. Hindarilah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ini dilakukan, coba nanti kita akan menikmati hasilnya keluarga-keluarga yang lain. Kalau bisa melakukan itu, ya tidak ada cerita itu tadi ya. Jenuh itu wajar, emosi itu wajar. Itu kan
filternya adalah iman kita masing-masing. Gitu Mbak moderator. Baik, terima kasih Pak Didik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini banyak yang bertanya juga dari ini. Penanyanya adalah Ulfa Dwi Andini. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, dan apa yang membuat anak-anak menjadi rentan terhadap hal itu? Oke. Eksploitasi seksual dengan? Dengan kekerasan seksual terhadap anak, Pak. Kalau eksploitasi itu ada upaya ya, upaya namanya eksploitasi itu kan tentunya untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian untuk di apa atau kelompoknya, terus dijual ya. Kalau kekerasan seksual itu tentunya dilakukan ya persetubuhan dan seterusnya. Unsur eksploitasi itu upaya untuk memanfaatkan korban untuk bisa kepentingan diri atau kelompoknya. Itu bedanya eksploitasi. Kalau kekerasan seksual ya sudah terjadi persetubuhan dan seterusnya. Nah ini sekarang saya ingatkan ya, kalau ini terjadi korbannya anak, pelakunya dewasa, ini sudah ada undang-undang. Istilahnya masyarakat sekarang ini undang-undang kebiri loh ya, itu sudah disahkan dan ini akan nanti ada apa, selain hukuman pokok ada kebiri kimia dan seterusnya yang melakukan pelanggaran pasal 81A dan 82B terkait dengan pencabulan dan persetubuhan. Itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada yang bertanya dari Saridian Kusuma. Pertanyaannya adalah, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di dalam angkutan umum? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Faktor yang mempengaruhi, karena tidak aman. Tidak ada, apa namanya, yang mengawasi ya. Mungkin perlu polisi di setiap angkot itu ya sepi aja lah. Kemudian faktor penerangan kalau malam itu ya, lampu itu juga harus menjadi penting ya, kelihatannya sepele. Naik angkutan itu dalam kondisi yang gelap ya, nanti banyak menemukan orang-orang yang gelap mata ya. Akhirnya perempuan apalagi anak itu kan menjadi faktor yang rentan ya untuk terjadinya itu. Jadi pengawasan menjadi penting, kemudian penegakan hukum itu berjalan, kemudian ya itu ya, kalau namanya faktor internal kan manusia kan suka gelap mata dan seterusnya ya, itu yang kita hindari. Aturan harus ditegakkan dan pengawasan harus dijalankan. Penerangan jalan itu menjadi penting dan seterusnya. Itu Mbak, menurut kami. Baik, terima kasih banyak Pak Didik untuk jawaban dari pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan dulu Pak karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada Bapak Insinyur F.B. Didik Santosa yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta webinar kita. Mungkin sebelum kita tutup Pak, kita persilahkan dulu kepada Bapak untuk menyampaikan closing statement mengenai kekerasan rumah tangga yang terkhusus pada anak pada masa COVID-19 ini Pak. Silakan Pak untuk closing statement-nya Pak. Closing statement kami setelah adik-adik memahami permasalahan kondisi faktual yang ada di saat ini, apalagi di kondisi pandemi COVID-19, kita semua tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tentunya dampak dari sini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, korban KDRT. Ya, bicara tentang anak, tentunya anak inilah
yang tentunya harus kita lindungi ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan kementerian kami. Ya, kami memang di Deputi Perlindungan Khusus Anak dari kekerasan. Jadi harapannya agar anak-anak masa depannya, tumbuh kembangnya dipastikan, dilindungi, kemudian kalau ini semua hak-haknya, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembangnya, hak untuk belajar, itu dijaga, saya berharap kekerasan terhadap anak tidak terjadi. Dan yang kedua, tolong yang dewasa, bapak ibunya juga disampaikan agar menghindari kekerasan dari kekerasan terhadap anak maupun KDRT. Diawali dari keluarga. Keluarga kita masing-masing saja dulu. Kalau kita damai, keluarga kita damai, ketahanan keluarga kita baik, semua akan mudah-mudahan diawali dari keluarga yang terkecil, tidak terjadi kekerasan, ketahanan keluarga akan jalan apapun kondisinya ya. Dan yang kedua, saya berharap pandemi ini COVID-19 segera berakhir. Cuman hanya memohon dan berdoa ya, ini semua diserahkan kepada Yang Maha Kuasa lah. Itu dari statement closing kami. Yang terakhir, mohon para mahasiswa ini, pegiat-pegiat terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi di mana berada, agar menjadi Sri Kandi ya, Sri Kandi, jadi corong di depan di tingkat lapangan, supaya agar meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, apapun itu kekerasan fisik, seksual, penelantaran, ekonomi, trafficking, dan seterusnya. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur FB Didik Santosa untuk closing statement-nya. Semoga semua pemaparan materi dan seluruh penjelasan yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup, saya kembalikan ke MC. Kepada MC Azi, dipersilahkan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Insinyur FB Santosa yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan kepada Saudari Halimatu Sagdiah selaku moderator. Kepada seluruh peserta webinar, dipersilahkan mengisi post-test dan kuesioner post-project peserta yang dapat diakses melalui chat Zoom ataupun men-scan QR code di depan. Dan link post-testnya akan ditutup pada pukul 4 sore ini. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada moderator dan narasumber webinar Hantam CIMSA BMKM FK Unan. Kepada seksi dokumentasi silahkan diabadikan. Mohon untuk di spotlight terlebih dahulu. Kepada Bapak Didik Santosa, dimohon untuk melihat ke arah kamera, Pak. Ya, boleh. Waduh, terima kasih atas sertifikatnya. Terima kasih, Pak Melisa. Ya, sama-sama, Bapak Melisa, izin ya mengabadikan ya, Pak. Satu, Bapak boleh lihat ke kamera ke depan. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, Bapak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, selanjutnya saya sudah bisa undur diri. Kita nanti ada foto bersama dulu, Pak.
Oke, mangga. Ya, baik, terima kasih Pak. Sekarang kita masuk ke pemberian sertifikat kepada Saudari Halimatu Sakdiah sebagai moderator pada siang hari ini. Silakan untuk tim dokumentasi. Oke, Kak Halima, lihat ke kamera ya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan foto bersama dengan narasumber, moderator, dan juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Untuk itu, kepada seluruh peserta yang belum menghidupkan kameranya, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Nanti akan dipandu oleh tim dokumentasi. Silakan untuk tim dokumentasi. Oke, teman-teman semua, dan peserta webinar mungkin boleh on cam dulu. Sini ada. Oke, aku tunggu ya on cam-nya sekitar 1 menit lagi aja. Oke. Baiklah. Aku izin SS ya. Mulai dari slide 1. 1 2 3. Senyum semuanya. Slide kedua. 1 2 3. Oke, sekali lagi slide ketiga. 1 2 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke. Makasih, terima kasih Pak. Untuk tim dokumentasi. Baiklah, setelah sesi foto bersama tadi selesai, maka berakhirlah pula webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi diingatkan untuk yang belum mengisi post-test, masih bisa diakses link-nya sampai pukul 4. Karena itu merupakan satu syarat untuk e-sertifikat itu. Terima kasih sekali lagi juga untuk moderator dan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu juga untuk mengikuti webinar ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Azizul, selaku MC mewakili teman-teman panitia webinar Hantam, memohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, para panitia, moderator, peserta. Sukses Pak. Untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kepada para peserta, sudah diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting.